Pagi semuanya. Bagaimana Pak? Jumlah pemantau persediaan beras dan kan inflasi juga terjadi Pak saat ini untuk beras. Iya, ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada? Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton keluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus. September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan. Meskipun inflasi kita masih terjaga di 3,2%. Ya. Pak, soal impor beras yang dari Kamboja kemarin itu dari 50 ribu ton, apakah jadi disepakati? Dalam perjalanan. Itu bagian dari 400 ribu. Iya. Meskipun tidak semuanya. Realisasi mulai kapan sih Pak kalau untuk dari Kamboja? Kan kemarin waktu bilateral Bapak memang... Ini kan sudah semua, sebetulnya ini kan sudah realisasi, terus berjalan. Jadi barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang bulog. Paling lambat November. Paling lama Pak Kabluk menyampaikan paling lambat November. Dalam perjalanan kan. Masa datang ngomong langsung sudah sampai gudang. Setelah itu juga akan impor lagi Pak. Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus, itu harus. Untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena El Nino. Meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak. Kalau melihat kenaikan di pasar seperti apa? Masih wajar atau? Ya, karena semua negara naik ke kera ini sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga gitu kan, kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri ke kera ini harga pangan juga seperti itu. Apalagi beberapa negara menstop untuk tidak ekspor beras seperti India yang produksinya gede, ekspornya biasanya gede, stop. Sama dulu kayak wheat, gandum. Ukraina sama Rusia yang memiliki stok sampai 200 juta ton stok, sehingga harga goncang dan naik harga gandum. Wajar, tetapi yang paling penting manajemen tata kelola kita dalam menghadapi itu punya, yang paling penting itu. Sehingga nanti ini setelah retail semua diguyur oleh Bulog, Cipinang diguyur oleh Bulog,
kemudian masyarakat juga diberi ini juga kayak operasi pasar memberikan ke rakyat itu, sehingga stok di rakyat, stok di gudang-gudang swasta, semuanya ada. Paling penting itu, karena yang kita berikan ini 210 ribu ton bukan barang sedikit tuh, kepada 21,3 juta penerima. Ya, udah. Pak, jelas. Pak, optimis nggak Pak bisa menurunkan inflasi, mengendalikan inflasi seperti Bapak bilang? Kalau inflasi, Pak, saya kira masih akan terjaga di sekitar 3. Pak, selain Kamboja, dari mana lagi Pak? Saya sudah berbicara dengan banyak, tapi kan belum putus. Sehingga saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog. Kalau barangnya ada, kita antar presiden, antara dengan Perdana Menteri sudah oke, tapi harganya nggak sambung, ya kan nggak ketemu. Gitu loh. Ini apapun tetap Bulog tuh, masalah harga tetap menjadi salah satu. Dalam apa negosiasi transaksi itu jadi atau enggak jadi. Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri Modi, dengan RRT juga, dengan kemarin dengan Premier Lee. Masih kalau stok kita ini sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli, untuk tidak sekarang, untuk plan tahun depan juga mengantisipasi. Tanyakan ke KPU. Apanya? Aturannya seperti apa? Kalau aturannya tidak boleh, tidak usah mundur, ya enggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, aturannya jelas. Aturannya harus cuti, Pak. Kalau cuti, apakah nanti kementerian lembaga tetap akan berjalan? Bapak terganggu enggak, Pak? Sistem birokrasi kita ini sudah mapan. Tapi pasti diizinkan, Pak. Kalau menteri mau nyapres, diizinkan lah. Yang dulu-dulu juga gitu. Tanyakan lagi. Terima kasih.